dalam jemaat, puji Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui ibadah online ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan diberkati melalui pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengar. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, dan untuk kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya yang akan memberitakan firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebab kemenangan terjadi di sini. Yang tak terbatas, ku yakin.
Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing dan para pemirsa yang disayang Tuhan dimanapun juga berada. Sebelum kita memasuki saat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan biarlah hamba-Mu mendapatkan kemurahan Tuhan. Taruh dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini apa yang menjadi isi hati Tuhan dan dalam perasaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh sempat mendarat di hati banyak orang. Pada akhirnya juga Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menyambut firman Tuhan. Amin. Kasih sayang Tuhan yang tak bertepi, kasih sayang Tuhan yang kekal, dilimpahkan pada kita sekalian, saudara yang diberkati Tuhan. Adapun pokok renungan kita pada petang hari ini tentang Engkau ada, itu tertulis di dalam Mazmur 93 ayat yang kedua. Engkau
yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Engkau ada, itu teksnya, konteksnya di atasnya kita bisa baca di rumah. Engkau ada. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau tetap ada. Itu tertulis dalam Mazmur 102 ayat yang ke-27 dan bagian ketiga, ya. Tiga poin. Yang pertama, engkau ada. Poin yang kedua, engkau tetap ada. Dan yang ketiga, engkau tetap sama. Kita bisa baca itu dari Perjanjian Lama, dari Mazmur 102 ayat 28. Dalam Perjanjian Baru, dalam surat Ibrani. Saya masuki yang pertama lebih dulu, ya. Satu Romawi yang pertama lebih dulu. Poin yang pertama, engkau ada. Saya memasuki pendahuluan lebih dulu sebelum kita berkembang mengikuti alur firman Tuhan ini. Engkau ada di saat-saat sahabatku tiada. Engkau ada. Engkau ada di saat seorang pun tiada. Engkau ada di saat harapanku tiada. Engkau ada di saat pegangan hidupku tiada. Engkau ada di saat sinar matahari tiada. Engkau ada di saat ada kesukaran dalam hidup kami. Engkau ada di saat ada badai dalam hidup ini. Engkau ada di saat ada goncangan dalam hidup ini. Engkau ada di saat ada gangguan dalam hidup ini. Engkau ada di saat ada duri tajam dalam perjalanan hidup ini. Engkau ada di saat kerikil tajam dalam perjalanan hidup ini. Engkau ada. Engkau ada. Lanjut. Engkau ada berarti pasti ada jawaban. Engkau ada berarti pasti ada uluran tangan. Engkau ada berarti pasti ada pertolongan. Engkau ada berarti pasti ada harapan. Engkau ada berarti juga pasti ada sukses, ada keberhasilan. Coba kita maju lebih jauh. Kata engkau ada yang di dalam Mazmur 93 ayat 2 dikatakan demikian, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Kata engkau dalam teks ini, konteksnya di atasnya, yang dimaksud engkau itu adalah Tuhan. Sebab ayat ini katakan Tuhan adalah Raja, Tuhan berpakaian. Jadi kata engkau ada itu berarti Tuhan ada. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 32, apa yang dikemukakan oleh Marta, ya, dalam Injil Yohanes 11 ayat 32 Marta berkata demikian. Yohanes 11 ayat 32 bunyinya demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, ya, engkau ada di sini, begitu kata Maria, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain,
Sepertinya Maria ini mempersalahkan Tuhan, mengapa Tuhan datang terlambat. Saudaranya sudah mati. Dan tercetus dari katanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, Tuhan sudah meninggal, sudah mati 4 hari yang lalu, jadi engkau terlambat. Sepertinya begitu. Pertanyaannya sekarang adalah, pernahkah Tuhan terlambat? Ya, saudara. Apakah Tuhan terlambat? Apakah pertolongannya terlambat? Apakah mujizatnya terlambat? Tidak. Tuhan tahu apa yang Dia akan rencanakan. Sudah menjadi pemikiran Tuhan bahwa Dia akan membangkitkan Lazarus, saudara Marta dan Maria, walaupun mereka sudah mati, walaupun Lazarus sudah mati, supaya Tuhan dipermuliakan. Engkau ada di sini. Satu ayat di dalam kitab Nabi Yeremia 14 ayat 19 saya akan bacakan. Kitab Nabi Yeremia 14 ayat yang ke-9. Yeremia 14 ayat 9 bagian B. Tetapi engkau ada. Nah itu saudara, kata diulang. Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan. Tadi engkau ada di sini. Pengalaman di rumah Marta, Maria dan Lazarus. Sekarang Alkitab katakan, engkau ada di antara kami. Engkau ada di sini, engkau ada di antara kami. Kami yang bagaimana di sini, saudara? Ini teksnya, konteks di atasnya, saudara, dikatakan kami yang ada kesalahan-kesalahan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami. Jadi yang dimaksud kami di situ adalah kami yang ada kesalahan-kesalahan. Terus dikatakan sebab banyak kemurtadan kami. Kalimat yang dipakai kami, engkau ada di antara kami. Kami yang ada kesalahan-kesalahan, kami yang banyak kemurtadan. Banyak kemurtadan kami. Bahkan Alkitab juga katakan kami itu ialah kami telah berdosa kepadamu. Kami telah berdosa kepadamu. Sungguh sejuk di hati kita apabila kita mampu betul-betul mendalami ayat ini. Tetapi engkau ada di antara kami. Engkau ada di antara kami. Kami yang ada kesalahan, engkau ada di antara kami. Kalau engkau ada di antara kami, Tuhan mau mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Engkau ada di antara kami, kami yang banyak kemurtadan. Engkau ada di antara kami, ada pemulihan atas kemurtadan kami. Tuhan mengadakan pemulihan. Engkau ada di antara kami, kami yang telah berdosa kepadamu. Engkau ada di antara kami, engkau mau menghapus dosa kami. Engkau ada di antara kami, mengampuni, memulihkan, menghapus dosa kami. Itu pengertian yang pertama, saudara. Engkau ada. Kita maju lebih jauh sampai pada poin yang kedua, 2 Romawi. Kalau Romawi yang pertama, 1 Romawi, engkau ada, maka 2 Romawi ini katakan engkau tetap ada. Mazmur 102 ayat 27 dikatakan semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Engkau ada, engkau tetap ada.
Coba kita mau gambaran ringkasnya, gambaran sekilasnya tentang Engkau tetap ada. Walaupun semua orang tidak ada, Engkau tetap ada. Walaupun seorang pun tidak ada, Engkau tetap ada. Coba kita renungkan. Tidak ada yang mempedulikan aku, Engkau tetap ada. Tidak ada yang mempedulikan aku, mereka semua meninggalkan aku, tetapi Engkau tetap ada. Tidak ada yang memahamiku, tetapi Engkau tetap ada, dan Engkau memahamiku. Tidak ada yang menghiburkan aku, Engkau tetap ada. Tuhan memberi penghiburan. Tidak ada yang mengangkat aku tatkala jatuh. Tidak ada, tapi Engkau tetap ada. Engkau tetap ada. Tidak ada yang memperhatikan aku, tetapi Engkau tetap ada. Kita memasuki poin yang ketiga di Romawi. Yang pertama, Engkau ada. Engkau tetap ada. Dan yang ketiga, Engkau tetap sama. Mazmur 102 ayat 28 bunyinya demikian. Tetapi Engkau tetap sama. Tadi yang kedua, Engkau tetap ada. Sekarang berlanjut, Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu, mulu besar, tidak berkesudahan. Engkau tetap sama. Puji Tuhan. Engkau tetap sama berarti tidak berubah. Sama, tetap sama. Yesaya 48 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan Engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Terdahulu itu adalah alfa, permulaan. Dan terkemudian yang akhir itu adalah omega. Ya. Tuhan itu, Tuhan yang sama adalah Tuhan alfa omega. Dalam surat Filipi dikatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Itu omega, ya. Memulai itu alfa. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Engkau tetap sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama itu berarti tidak berubah, ya. Kasihnya tidak berubah, tetap sama. Kasih sayangnya tidak berubah, tetap sama. Kasih mesranya tidak berubah, tetap sama. Kalau suami istri berpegang pada Yesus Kristus yang tetap sama, kasih suami istri dalam pernikahan, dalam keluarga tidak berubah, tetap sama. Air bisa berubah, tetapi Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Pada suhu dingin, air itu berubah menjadi es. Pada suhu panas, air berubah jadi uap. Tetapi Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Kasihnya kekal untuk selama-lamanya.
Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi biar Roh Kudus berbisik lembut di dalam hati kami, dalam telinga rohani kami yang mendengarkannya, dan menghasilkan sesuatu di dalam kami. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang masih dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat para dokter, relawan, para medis, semua yang berada di gugus depan, berada di garis depan perawatan mereka yang menderita corona. Tuhan, Engkau lindungi mereka. Tugas mulia yang diembannya, yang kadang-kadang meminta pengorbanan, Tuhan, Engkau menjaga, melindunginya. Dan jika ada beberapa yang gugur dalam perjuangan, Tuhan, keluarganya Engkau pelihara. Kami tahu Tuhan punya cara, kasih sayang Tuhan akan menolong mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak jemaat yang berada di luar pulau, di luar negeri, dalam rangka bekerja ataupun kuliah. Tuhan, Engkau menolong mereka. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk rencana-Mu yang indah di dalam kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah, di daerah yang terpencil sekalipun. Tuhan, Engkau memberkati. Tolong jemaat Tuhan yang terkena imbas corona ini, Tuhan. Usaha mereka babak belur, mengalami banyak goncangan. Tuhan, kami mohon, Tuhan buka jalan. Tuhan punya cara untuk menolong kami. Dengarlah doa kami ya Yesus, dengarlah doa kami, dengarlah doa kami. Kita naikkan sebuah nyanyian, bagi Dia segala pujian, dua kali. Dan kita akan masuki doa berkat sebentar. Segala pujian, hormat serta syukur bakal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, segala pujian, hormat serta syukur bakal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, izinkan nama-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Arahkan pikiranmu pada Tuhan. Arahkan telingamu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu. Angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan, amin.
Selamat petang, kita berjumpa lagi nanti pada siaran hari Minggu pagi yang akan datang. Tuhan memberkati kita.